Dewa Rizky sodorkan bola ke sektor flank. Dan Firman kali ini coba menggiring bola dia. Oh, ya, ada sebuah foul kali ini. Ramadan Zidani dijatuhkan di dalam circle. Kita lihat seperti apa tentunya keputusan yang akan diambil oleh wasit Andrew Best dari Australia. Lihat apakah ini pelanggaran. Oh, ada dorongan tadi di sana memang. Kelabakan ya. Penampilan dari China Taipei sendiri di dua edisi atau di edisi sebelumnya 2 tahun lalu ketika bermain juga di AFC Under 20 di tahun 2017 benar-benar menjadi bulan-bulanan bagi tim-tim lain ketika mereka bergabung dengan Indonesia agar bisa memastikan tempat di fase knockout. Oh, cutback tadi berbahaya. Kita lihat ada sebuah peluang emas namun dapat digagalkan tadi oleh penjaga gawang Ahmad Habibi. Namun memang ada peluang lainnya, sayang sekali memang Lim Chang Wen masih belum bisa menyodorkan bola ke dalam gawang. Kita lihat di sini, hampir saja kesalahan individu yang dilakukan tadi oleh Javier. Dan juga ini kita lihat, masih beruntung. Tidak begitu sempurna tadi finishing dari Lim Chang Weng. Kita lihat ini adalah kesempatan yang sangat terbuka untuk bisa memainkan bola, menjaga penguasaan bola. Ada peluang! Cukup terbuka tadi, namun sayang sedikit terlambat untuk melakukan eksekusi. Kita lihat kembali Javier, terus mencoba menekan dari sektor flank Indonesia. Dan berulang kali dapat dipatahkan. Counter attack berbahaya kali ini. Masih belum berhasil mengalir. Dan kesempatan. Dua peluang tadi. Coba langsung ditebar oleh Indonesia. Namun penampilan memukau diperlihatkan oleh Chen Wei Chun. Penjaga gawang dari China Taipei. Iya, dua kesempatan tadi kita lihat dari pemain Indonesia gagal tadi. Ini dia diawali dari kesalahan pemain. Ya, mendapatkan shooting keras tadi. Dan ini yang kedua kita lihat gagal kembali. Bola berpindah kepada para pemain China Taipei. Sudah berada dalam permainan Indonesia. Shooting langsung tadi dilepaskan oleh Wang Kunwei. Dapat dijaga dengan baik oleh Ahmad Habibi. Tidak bergerak dan mampu merebut bola. Serangan balasan. Kita lihat ada Dewa Rizky di sana. Sudah depan circle. Sebuah umpan. Dan Xavier tadi mencoba menyambutnya dengan kaki kanan. Tandu Anda untuk menikmati jalannya pertandingan di babak kedua ini. Indonesia mencoba mendekat. Keras tadi tendangan dari Syaifullah yang mencoba langsung dari Bung Fei. Ya, sangat terkejut juga di sini tuh bagaimana kita lihat cut inside begitu bagus. Dan ini dia kita lihat. Ini lombang serangan dari Indonesia semakin dekat dan shooting tadi. Berbahaya Dewa Rizky. Kita lihat bagaimana tadi sebuah ancaman dari Dewa Rizky yang berujung dengan sebuah pelanggaran terhadap Chen Ching Xuan. Ini yang tadi saya katakan ya, bagaimana begitu baiknya penampilan dari dua angkor kita di sini. Kita bagaimana inisiatif dari Dewa ya. Lakukan running with the ball, masuk dalam pertahanan. Dan ini satu kalau saya pikir tidak perlu dilakukan oleh seorang Dewa Rizky ya. Dimana memang bola memang tidak belum terlihat di dekat. Mematangkan lagi cara bermainnya di dalam lapangan. Karena Irak bukanlah lawan yang mudah di laga berikutnya. Sebuah gerakan mengecoh dan Muhammad Sanjaya. Kerjasama yang baik kali ini. Coba memainkan skema yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh Sanjaya tadi. Ya, cukup menarik. Saya pikir juga sangat berhasil di sini. Namun sayang kita lihat di sini. Sentuhan. Kembali kita lihat Dewa Rizky. Gerakan mengecoh baik sekali tadi. Agung Pandega. Ya. Berdiri tidak terkawal dari sektor flank sebelah kanan. Dari pertahanan China Taipei. Baik sekali Dewa Rizky ya, mengalihkan perhatian dari para pemain defense China Taipei. Berikan bola kepada Pandega.